Harga cabai rawit merah kini nyaris sama dengan harga daging sapi. Di sejumlah pasar tradisional di Sukabumi, Jawa Barat, harga cabai merah rawit sudah menembus Rp100 per kilogram. Kenaikan harga berlangsung bertahap. Pekan lalu, cabai rawit merah masih dijual sekitar Rp85 per kilogram. Akibat harga yang terus naik, pembeli pun mulai mengurangi membeli cabai. Sementara pedagang enggan menyimpan stok cabai karena khawatir tidak laku dan busuk. Sekarang enggak banyak. Banyak takut busuk juga, karena stok banyak. Pembelinya kan turun sekarang. Dari biasanya yang ini beli sekilo cuma setengah, sekarang seperempat. Enggak tahu, terakhir kemarin beli itu masih seperempat, masih 15. 15. Berarti sekarang seperempat berapa? Berapa tuh? Rp25. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai akibat faktor cuaca yang berpengaruh. Kelangkaan dan mahalnya cabai juga terjadi di pasar tradisional di Tarakan, Kalimantan Utara. Pasokan cabai yang biasanya didatangkan dari Sulawesi makin minim. Akibatnya, banyak lapak pedagang cabai ini kosong. Stok cabai hanya mengandalkan dari petani lokal Tarakan dan terpaksa dijual sampai Rp120.000 per kilogram. Rp120.000. Dari modal berapa tuh belinya, Bu? Pedagang berharap pemerintah bisa membantu pasokan cabai dari luar daerah